Sukses terpilih menjadi Ketua Mahkamah Konstitusi, ternyata Anwar Usman tidak mengawali karir profesionalnya dalam bidang hukum. Anwar lahir di desa Bima, yang lahir di desa Rasabow, Bima, Nusa Tenggara Barat pada 31 Desember 56. Setelah lulus dari sekolah dasar pada 69, Anwar melanjutkan pendidikannya di Sekolah Pendidikan Guru Agama Negeri selama 6 tahun hingga 1975. Anwar memperoleh pendidikan sarjananya di Fakultas Hukum Universitas Islam Jakarta. Karir profesional pertama yang dijalani Anwar adalah menjadi seorang guru honorer di SD Kalibaru Jakarta. Ia diangkat menjadi calon hakim Pengadilan Negeri Bogor pada tahun 85 di Mahkamah Agung. Anwar pernah menjadi asisten hakim agung mulai tahun 97 hingga 2003, kepala biro kepegawaian MA mulai 2003 hingga 2006, diangkat menjadi hakim Pengadilan Tinggi Jakarta pada 2005, kepala badan Litbang Diklat Kumdil MA pada 2006-2011, dan menjadi hakim konstitusi selama dua periode berturut-turut mulai 2011 hingga 2021. Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi Arief Hidayat menyatakan terdapat pekerjaan besar yang akan diselesaikan pada tahun 2018, yakni Pilkada Serentak 2018 yang digelar di 171 daerah. Hal ini diungkapkan Arief saat memberikan sambutan di rapat pleno khusus pemilihan Ketua MK periode 2018-2020. Arief berpesan kepada Ketua MK terpilih untuk dapat menjaga kepentingan bangsa, ideologi Pancasila, dan independensi Hakim Konstitusi. Arief tidak bisa lagi menjadi Ketua MK lantaran telah terpilih sebanyak dua kali. Ia menjabat pada 7 Januari 2015 lalu menggantikan Hamdan Zulfa, kemudian terpilih kembali sebagai Ketua MK pada 14 Juli 2017. Semua hakim yang tadi dicalonkan, 8 orang hakim itu saya kira mempunyai kompetensi dan kemampuan yang sama, asal kita bersembilan kompak, solid, menjadi satu bagian dan berpikir untuk kepentingan mahkamah, berpikir untuk kepentingan NKRI, berpikir untuk menjaga ideologi dasar negara Pancasila. Tetapi kita harus bersembilan solid meskipun independensi, imparsialitas, otonomi kita masing-masing tidak bisa dicampuri oleh seorang hakim yang lain atau beberapa orang hakim yang lain.